Malam hari dia tengok ada bintang, dia nampak ada bulan.
Wah, ada kebilangannya pak. Karena ini kan terlampau nama kapalan tadi. Kalau ini itu Tuhan katanya. Ah, itulah Tuhan. Besok pagi bangun tengok bulan dah hilang. Keluar pula matahari. Oh, lagi apa? Ada akbar. Ini lagi apa? Insan. Matahari kali ini lagi apa? Ah, ini Tuhan. Dan ada di kalangan hamba Allah yang sembah matahari. Nah, beritahu matahari ini ada kehebatan yang Allah cipta pada matahari. Dan kebanyakan makhluk dia tunggu kedatangan matahari, termasuklah manusia yang berhajat pada matahari. Haiwan tunggu, tumbuh-tumbuhan tunggu matahari. Apa yang terbeda? Sinar sang surya. Maka banyak makhluk dapat manfaat. Pada hari ini antara makhluk ciptaan Allah yang hebat. Siapakah yang lebih hebat daripada matahari? Di kalangan hamba Allah, yaitu manusia yang bangun sebelum matahari bangun. Tuhan yang orang hebat. Tuhan yang orang bangun sebelum matahari bangun. Dan bangun itu terus ingat Allah. Oh, bendera iman bukan bendera syaitan. Salat subuh berjemaah terus ingat Allah. Hakikatnya siapakah makhluk Allah, hamba Allah yang hebat? Hakikatnya hamba Allah yang hebat ialah manusia yang ada hubungan dengan yang maha hebat. Itulah manusia yang hebat. Jadi selama 3 hari ini kita nak bina hubungan kita dengan zat yang maha hebat. Boleh? InsyaAllah. Jangan sampai kita balik 3 hari ini tak ada peningkatan iman kita, amal kita rugi. Paling kurang fikir kita berubah. Balik 3 hari ini fikir berubah. Fikir ke arah akhirat tu lebih. Lepas tu 27 hari, 27 hari, terus 3 hari. Jangan sampai kita terus menurut. Kita niat 2 hari, 3 hari lagi. Jadi Allah SWT sentuhkan kita ini manusia. Dalam Al-Quran Allah sebut tentang manusia ya Allah bermula dengan ayat sumpah wanti wasaibu wakul sini wahadal baladil amin. Lepas Allah kata lepas Allah dengan bisa di ahsan utakul. Kalau ayat itu dimula dengan sumpah, dia nak bagi tahu benda lepas tu benda besar. Benda yang nak dibagi tahu lepas ayat sumpah itu benda penting. Satu benda yang hebat. Tapi kalau kita tak buat dakwah, 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 Allah tarik pemahaman Al-Quran kepada kita. Kita dengar wajib, wajib itu kita cerita pasal wajib. Kita memakai tanam bukti. Sebenarnya Allah nak beritahu ayat lepas tu. Benda yang hebat manusia ni Allah nak beritahu ni. Satu aset yang hebat manusia ni. Kalau betul cara guna dia, manusia ni boleh jadi hebat. Hebat ni manusia ni boleh mengatasi malaikat. Kalau manusia ini tak betul cara hidup dia, rosak, tak ada agama, tak ada iman, tak ada takwa, dia lebih hina daripada haiwan. Ini aset besar manusia. Jadi antara sebab manusia ini mulia, Allah kurniakan dia apa? Akal.
Tinggalkan akal ini menjadi dalil hukum. Manusia itu kalau hilang akalnya maka terangkat hukum atas dia. Orang gila. Tak jatuh hukum atas dia. Sebab akal ini benda besar. Sebab itu syariat suruh kita jaga akal. Apa perkara yang boleh memudaratkan akal, syariat suruh. Jadi apakah yang lebih hebat daripada akal? Ada semua mikir biar ada interaksi. Apakah perkara yang lebih hebat daripada akal? Perkara yang lebih hebat daripada akal ialah mabuk. Sebab orang mabuk ni akal dia hilang. Betul? Apa yang lebih hebat daripada mabuk? Mengantuk. Tidur ni lebih hebat daripada mabuk ni. Sebab apa? Sebab orang bangun tidur yang mabuk tadi, dia bangun tidur, hilang mabuk. Betul? Apa yang lebih hebat daripada tidur? Yang lebih hebat daripada tidur ialah fikir, fikir. Orang tu kalau dah fikir, tak boleh tidur. Betul? Kau fikir, kau fikir, kau fikir, tak boleh tidur. Dan fikir ni terbagi kepada dua. Satu fikir dunia, satu fikir akhirat. Orang kalau fikir dunia, kau tak boleh tidur tu. 1.5 projek sana, projek sini tak boleh tidur. Fikir dunia. Orang tu kalau fikir akhirat pun tak boleh tidur juga. Sahabat Nabi, orang soleh dulu-dulu fikir akhirat. Kenapa tak boleh tidur ni? Kepanasan api neraka menyebabkan ngantuk saya gila. Kenapa tak boleh tidur? Malam tadi mimpi bidadari. Allah. Kalau bila ngantuk dia, saya teringat bidadari itu tak boleh tidur. Ya Allah. Ya Allah. Pasal kita tak heran dengar orang dulu punya sembahyang sunat 1,000 rakaat. Solat sunat dia 1,000 rakaat. 800 rakaat. Fikir akhirat, tak boleh tidur. Masya Allah. Yang sebaliknya itu mungkin kurang fikir akhirat kita. Jadi pastinya orang yang beriman ini fikirnya fikir akhirat sentiasa. Dan fikir akhiratnya ada dua pula. Satu fikirnya abid, satu fikirnya da'i. Abid tu fikir akhirat juga, tapi fikir diri dia seorang-seorang. Yang penting aku sebayang. Yang penting aku berdoa. Yang penting aku fikir. Orang lain lantak. Ini fikirnya abid. Macam mana saya dengan Allah ni? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang dai, fikir Rasulullah ni fikir dai. Nabi tak fikir dia seorang. Nabi fikir sampai bayi yang akhir sebelum kiamat pun dapat hidayah. Ini fikir dai juga. Masya-Allah. Orang yang fikirnya abid ini dia mati tutup buku. Dia mati buku tutup. Tapi orang yang fikir da'i ni, dia mati buku dia terbuka lagi. Dia katakan saya nak Abu Bakar Siddiq, sampai hari ni buku dia terbuka lagi. Buku amalan saya nak Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat Nabi semua terbuka lagi. Semua amalan-amalan Islam masuk dalam akaun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga fikir akhirat kita ni fikir dia dari Allah. Masya Allah.
Paling 3 hari ini pikir kita pikir dai, jangan pikir amin. Duduk orang-orang dalam hati keluar. Cari manusia. Pikir amin. Kalau kita pikir dan kita tak pikir dai ini kita rugi. Pikir dai ini orang untung, pikir pikirnya seperti pikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita niat balik ini pikir kita berubah. Pikirnya apa? Dai. Dai ini orang yang mengajar. Dan sifat dai ini Allah sebut dalam Quran apa? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Antara sifat ciri-ciri dai ini dia wa rabbaka fakabbir. Allah perintah pada dai-dai ini wa rabbaka fakabbir. Dai paling besar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintah wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu besarkanlah. Besarkan Allah. Cerita pasal tak ada cerita dalam dunia yang paling hebat, yang paling seronok, melainkan cerita pasal satu zat yang maha hebat, yaitu Allah. Itulah cerita paling hebat dalam dunia. Jadi kita niat azam habiskan 3 hari kita ni dengan banyak cerita tentang Allah, zat yang maha hebat. Jadi kita depan ini kita nak seolah-olah buat tetap. Kita buat kalam Nabi sebab ini tuan-tuan buat dekat dulu. Dengar ni kita bagi sedikit clue cara nak cakap kalam Nabi isbat. Nafikan makhluk, isbatkan Allah. Itu dia bagi kalam Nabi isbat tu. Menafikan makhluk, isbatkan Allah. Dan menolak dulu semua makhluk, barulah illallah Allah. Okey, dengar tuan-tuan, buka mata, angkat kepala. Sekejap tu, 5 minit ke, saya cakap lepas ni tuan-tuan cakap dulu. Jalan kalam Nabi isbat ni kita cakap satu benda dengan sifat benda tu, lepas tu kita tolak dulu, kita ambil Allah. Okey, saya ambil contoh. Ambil contoh api. Kita cakap hanya Allah yang boleh menciptakan api. Tidak ada siapa yang boleh menciptakan api melainkan Allah. Hanya Allah SWT yang beri bakar. Yang membakar itu siapa? Allah. Tak ada siapa yang boleh membakar melainkan Allah. Api adalah benda. Membakar, sifat bakar adalah keadaan. Setiap benda dan keadaan dicipta oleh Allah. Kita cakap dulu. Lepas tu kita cakap Allah nak bakar tak berhajat pada api. Api nak beri bakar berhajat pada Allah. Allah tanpa api pun mampu membakar, tapi api tanpa izin Allah tak boleh bakar. Waktu kita datang ke kisah contoh Nabi Ibrahim AS nak tunjuk api tak boleh buat apa-apa. Walaupun api ada sifat membakar, tapi dia pun makhluk Allah. Api pun kenal Allah. Allah kata sejuk dan sejahtera kamu ke atas Ibrahim. Api pun kata aku pun tak boleh buat apa. Dia pun kenal siapa yang perintah dia suruh sejuk dan sejahtera. Api pun kenal Allah. Ayat ini kita sebut. Contoh makanan, hanya Allah yang ciptakan makanan. Tidak siapa boleh menciptakan makanan melainkan Allah. Hanya Allah SWT yang beri kenyang. Tidak siapa yang boleh beri kenyang melainkan Allah. Makanan adalah benda, kenyang adalah keadaan. Setiap benda dan keadaan dicipta oleh Allah. Allah nak bagi kenyang tak berhajat pada makanan. Makanan nak bagi kenyang, kenyang berhajat pada Allah. Allah tanpa makanan pun mampu bagi kenyang, tapi makanan tanpa izin Allah dari Allah. Hanya Allah yang ciptakan air. Tidak siapa yang boleh menciptakan air melainkan Allah. Hanya Allah SWT yang menciptakan sifat hilang dahaga. Tak ada siapa yang boleh menghilangkan dahaga melainkan Allah. Air adalah benda, dahaga adalah keadaan. Setiap benda dan keadaan dicipta oleh Allah.
Allah nak bagi lah dahaga tak berhajat pada air. Tapi air nak bagi lah dahaga berhajat pada Allah. Allah tanpa air pun mampu menghilangkan dahaga. Tapi air tanpa izin Allah, tak ada apa-apa ke makhluk. La ilaha illallah. Ha, boleh cakap macam tu kan? Boleh? InsyaAllah. Ambil contoh dengan sifat dia, nampilkan semua. Ambil.